Assalamualaikum, salam sejahtera saudara. Saya Nizal Muhammad di dalam program Nizal & Co. Anda bersama-sama saya dalam siri yang dipanggil PDPR Hybrid Learning. Bagaimana kita menangani, menghadapi cabaran-cabaran di dalam pendidikan, pendidikan melalui talian di dalam konteks PDPR ini. Baik saudara, kita nak membicarakan tentang banyak perkara tentang hari ini. Kali ini kita nak tumpukan perhatian kepada dunia pendidik. Bagaimana pendidik, para pendidik berhadapan dengan PDPR ini. Berdasarkan sejarah pandemik yang melanda sebelum ini, yang melanda dunia sebelum ini, tempoh pandemik biasanya berlangsung 1 hingga 3 tahun biasanya. Jadi sekarang kita dah masuk tahun kedua dan mungkin tahun ketiga tidak lama lagi. Jadi kita masih tidak boleh menarik nafas lega walaupun program vaksinasi kita ini sudah sampai ke peringkat yang bagus ya, sudah 80% ke atas. Penutupan sekolah akibat pandemik memberikan impak jangka panjang kepada pendidikan ataupun dunia pendidikan negara kita. Kalau ikutkan data UNESCO secara global, kadar keciciran pelajar semakin bertambah kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Itu peringkat antarabangsa. Ia mungkin juga berlaku di tempat kita, di negara kita. Banyaklah masalah-masalah yang dihadapi ataupun suasana yang dihadapi. Hari ini kita akan tumpukan perhatian bagaimana pula cabaran yang mendapani para pendidik pula. Yang ini sesuatu yang kita kena ambil kira. Kita sudah berbincangkan beberapa minggu yang lalu bagaimana ibu bapa menghadapinya dan kita banyak bincang, banyak menariknya dan banyak juga diceritakan tentang peranan dan juga kesan yang dimainkan oleh guru-guru walaupun kita cerita pasal ibu bapa kerana ibu bapa dan guru dalam konteks PDPR harus mengandalkan satu jalinan yang mantap. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang ini, hybrid learning, ya, bagaimana ia menghadapi ataupun bagaimana ataupun cabaran yang mendepani para pendidik kita. Kita ada 3 tetamu kita yang kita datangkan khas sebenarnya yang bukan calang-calang. Ya? Kita ada, saya perkenalkan, kita ada 3 sahabat kita ini. Saya perkenalkan pertamanya Major Dr. J. Prabhakaran, iaitu seorang pesara tentera. Beliau adalah pengasas dan CEO kepada SMC Trainers Malaysia. Okey, apa khabar Major? Khabar baik Nizam, apa khabar semua? Terima kasih. Major sekarang ni berada di Lumut sebenarnya. Beliau ni sebenarnya pakar ataupun biasa mengajar mereka yang sudah lepasan sekolah ataupun yang dikatakan sebagai pelajar-pelajar matang lah, matured students. Okey, di talian banyaknya. Baik, kita ada juga seorang guru. Ini guru betul ya, guru bukan palsu ni, guru betul yang sebenarnya berada di Kinabatangan Sabah, orang katanya orang Alok Stak dan berkahwin dengan orang Kelantan dan sekarang berada di sudah 7 tahun berada di Kinabatangan atau di Sabah ya. Jadi beliau adalah Cikgu Muhammad Fakri Nazrin. Apa khabar Fakri? Saya khabar baik, Nizal. Terima kasih ya. Ya, bunyi pun macam bunyi utara, jelas. Dan seorang lagi kawan saya ini, beliau adalah Shazli Musa. Beliau adalah merupakan salah seorang anggota pasukan kerja One Dos Learning ini ataupun One Dos Innovation ini. Baik, jadi untuk tidak melengahkan waktu, Shazli sihat ya. Kata sahabat kita seorang tu ada masalah redung ya. Jadi hari ini saudara, kebetulan semuanya juragan-juragan belaka, semuanya kiranya kaum bapak belaka. Jadi kita akan mendengarkan, tidaklah bermakna kita ni bias ya, ataupun prejudis terhadap kaum wanita. Kaum wanita ada yang mewakilinya terpaksa menarik diri kerana masalah kesihatan hidungnya. Tapi tak apa, beliau bernama Shazli boleh mewakili kerana Shazli ni banyak mengerti tentang hal ehwal wanita, saya fikir. Baik, kita ceritakan pertamanya tentang pengalaman. Jadi bila pengalaman ini, saya nak dengarkan dahulu cerita dari Sabah kerana beliau memang merupakan guru sekolah rendah. Jadi pengalaman beliau berhadapan dengan realiti di kawasan pedalaman. Saya pernah dengar yang kawasan bandar ini, kita tahu dari segi cerita-ceritanya kita dah banyak dengar. Tetapi pedalaman ini mungkin mempunyai cerita yang lain. Jadi tanpa melengahkan waktu, boleh tak cerita sedikit Cikgu Fakri, apakah pengalaman anda sewaktu diisytiharkan PDPR
okay, disiarkan MCO dan PDPR ini, dan anda terpaksa mengajar pelajar-pelajar di pedalaman itu subjek anda dalam keadaan tidak bersama dan di dalam talian. Cuba cerita sedikit. Okey. Okay. Semua sedia maklumkan bila mulanya pandemik ni, saya sebagai seorang guru terkejutlah sebab ialah 7 tahun mengajar, tidak pernah sangka yang kita akan mengajar murid dengan jarak jauh macam ni, tidak bersemuka. Dan kita, saya sebagai seorang guru tidak pernah tidak pernah ada cara yang diajar di maktab dululah, macam cara nak mengajar di melalui talian ni. Jadi pada awalnya memang kami terkejut, lagi-lagi dengan keadaan murid di sekolah saya ni yang ada masalah peranti dan masalah talian. Jadi di sini pada awal permulaan PDPR saya memang tiada sambutan. Kita setakat bagi kerja tapi tak ada pun yang balas menghantar tugasan kepada saya. Okey. Jadi bila lama-lama je tu saya cuba selami apa masalah yang dihadapi kan. Jadi baru kami sebagai seorang guru ni perlu sebelum memberi tugasan kepada murid, kami perlu tahu dulu latar belakang murid tersebut. Bagaimana faktor kehidupan mereka di rumah. Sebab sekolah saya ada murid yang tinggal jauh daripada kawasan sekolah yang terpaksa mengambil masa 1 jam untuk sampai ke sekolah. Jadi sekolah saya ni sebenarnya berada di dalam ladang kelapa sawit yang di mana perlu meredah ladang kelapa sawit yang berbukit, dan kenderaan perlu naik di atas tongkang untuk seberang sungai baru sampai ke sekolah. Jadi banyaklah cabaran yang kami hadapi. Jadi saya memilih untuk menggunakan kaedah di luar talian agar murid di sekolah saya tak tercicir daripada pelajaran. Jadi kami memilih untuk, sebenarnya taklah semua murid yang ada masalah dari segi talian. Jadi untuk murid yang ada talian, kami menggunakan kaedah grup WhatsApp. Maknanya kami akan wujudkan grup WhatsApp setiap kelas di mana guru-guru akan memberi tugasan melalui grup WhatsApp tersebut. Bagi murid yang tiada talian di rumah, kami menggunakan kaedah modul di mana kami menggunakan hikmat driver lori kelapa sawit yang bergerak keluar masuk untuk menghantar modul-modul tu kepada murid di rumah. Ya. Dan ada juga murid saya jadi yang dia dalam konteks itu dia macam Cikgu Fakri, artinya macam lalamu juga kan, macam Grab juga lah kan, hantar melalui melalui penyampai ini, dan dia akan terus bagi ke rumah. Ya, ada setengah tu letak di kat kilang, ada yang letak di kantin kilang. Jadi mak bapak dia orang keluar bekerja, dia orang akan ambil modul tu di kilang ataupun kantin kilang. Macam ada juga murid saya yang terkandas di luar sebab ladang saya ni dia ada SOP-nya tersendiri. Once dah keluar, murid tu untuk masuk dia perlu lakukan swab test dan perlu kuarantin selama 2 minggu di tempat yang disediakan. Jadi bila dia orang nak masuk tu, bila dia orang nak keluar tu jadi susah. Jadi dia orang nak masuk pun susah. Yang mana terkandas tu memang tak akan masuk. Jadi saya sebagai seorang guru, kami guru tidak terikat dengan SOP ladang tu. Jadi kami jugalah antara main peranan untuk menghantar modul-modul yang mana murid yang terkandas di luar. Itulah antara cabaran pada untuk kami membuat online ni. Tapi alhamdulillah, komited yang diberikan oleh ibu bapa dan murid sangat baik. Kalau contoh tertinggal tugasan, dia orang sendiri yang akan mesej cikgu, tak ada ketugasan hari ini. Itulah bagusnya komited yang tunjuk oleh ibu bapa dengan murid di sekolah saya ni. Lagi satu, bagus. Untuk membuat contohkan kalau di bandar kan kita boleh buat pengajaran secara atas talian kan menggunakan Google Meet kan. Jadi kami memang tidak boleh sama sekali membuat Google Meet tu sebab waktu bekerja ibu bapa seawal 5 pagi sehinggalah 5 petang. Jadi murid tiada peranti di rumah.
Jadi diorang terpaksa menunggu ibu bapa mereka balik kerja. Jadi kami perlu bersikap fleksibel lah di sini. Mengorbankan masa rehat kami. Kadang kalau kita sekolah biasa kan pukul 7 pagi sehingga pukul 1 petang dah selesai sekolah kan, sesi sekolahan kan. Tapi untuk PDPR kali ni, guru tu perlu fleksibel. Kadang-kadang pukul 11 malam dah duduk atas katil dah nak tidur dah. Masuk mesej murid hantar tugasan. Sebab apa? Mak dia orang ni baru balik kerja. Jadi kita kena faham lah, kena sesuaikan dengan latar belakang dan cara hidup murid di tempat saya ni. Cikgu mengajar berapa ramai pelajar sebenarnya? Kata 18 ya? Satu kelas. Paling ramai 18 satu kelas. Paling sedikit saya ada 11 orang murid. Baik. Bermakna 11 orang ataupun 16 orang, 18 orang itu mempunyai masalah yang tersendiri. Jadi artinya sepanjang-panjang kehidupan Cikgu Fakri ini kadang-kadang terpaksa menguruskan setiap satu itu dengan cara yang masing-masing lah. Tidak boleh semuanya sama kan? Ya betul. Kena berbeza lah sebab macam kita cakap lah, tak semua kalau kita guna satu kaedah yang modul sahaja kan, mungkin murid tu akan bosan. Jadi kita gunakan kaedah di luar talian menggunakan WhatsApp tu kan, jadi murid lebih tertarik untuk belajar. Kita boleh melalui WhatsApp, kita boleh hantar video, kita boleh hantar games melalui quizzes, Kahoot yang macam kita pernah tahu kan, ataupun live worksheet. Daripada situ murid lebih seronok. Jadi itu untuk murid yang ada talian. Tapi berbeza dengan murid yang tiada talian ni, cikgu terpaksa menyiapkan modul untuk diorang. Mungkin modul tu diberi melalui mingguan, bulanan ataupun mengikut topik. Jadi perlu ada dua kerja lah untuk berbeza murid latar belakang berbeza. Itu pun disampaikan oleh penghantarnya yang merupakan pemandu-pemandu lori kelapa sawit gitu ya. Ya. Mungkin parents dia orang juga kan, ibu bapa dan rakan-rakan ibu bapa dia orang juga lah, macam tu. Itulah satu cabaran besar tu. Itu sebab saya fikir perbincangan-perbincangan seperti ini dapat memberi gambaran kepada ibu bapa juga pada pelajar-pelajar tentang simpang siur yang dihadapi oleh guru-guru terutama di pedalaman, bagaimana mereka berhadapan dengan cabaran PDPR ini sewaktu COVID-19 ini. Baik, kita alihkan sikit pandangan kita. Itu cerita sekolah rendah di Kinabatangan Sabah. Bagaimana pula kita sebagai pendidik mengajar orang-orang yang akan dewasa ini? Dan mungkin mereka sudah pertama dewasa, jadi senang sedikit barangkali. Itu pun barangkali saja saya kata barangkali, kerana kita nak dengar sebenar-benarnya bagaimana pengalaman seorang pendidik yang berhadapan dengan anak-anak muridnya ataupun pelajarnya yang merupakan mereka yang sudah luar daripada dunia sekolah tetapi belajar di dalam talian. Okey, kita terus kepada Major. Major dapat cerita sedikit, Major, pengalaman anda bagaimana? Ya, terima kasih Nizal dan kawan-kawan. Masa COVID mula melanda tu lebih kurang Disember 2019, kebetulan saya sedang mengajar di Cambodia untuk sekumpulan pegawai bank yang bercita-cita untuk menjadi trainers. So kami menganjurkan program yang dipanggil sebagai Train the Trainer. Dan lepas tu ada fasa kedua, saya pun balik. Bila tiba bulan 2, bulan 3 macam tu, COVID dah mula melanda. So masa tu dijadualkan kursus. Dan the training provider tu dari Cambodia bagi tahu saya, okay Dr. Prabha, kita guna Zoom. Kebetulan masa tu apa benda mamat Zoom tu pun saya tak tahu. Ingatkan nama orang ke, you know, I was clueless. But immediately saya mengambil inisiatif untuk memahami apa itu Zoom. Dan walaupun saya dah dalam bidang latihan dan pendidikan hampir 3 dekad ya, saya faham bahawa platform baru ni adalah benda baru untuk saya. Jadi saya beritahu that my training provider di Cambodia. Saya kata, okay, as far as content tak ada masalah macam biasa. Tapi platform tu, saya mengaku awal-awal bahawa saya tak fasih. Jadi dengan itu, the training provider memberikan saya satu servis tambahan as a producer, somebody sebaya dengan anak saya je, dia jadi macam saya punya coach.
Bayangkan depan depan kelas saya adalah pakar, tapi di sebelah tu saya ada technical support. Jadi maka habislah kali pertama saya mengajar dalam Zoom tu, memang kekok. Memang pelangkabut jadinya. Nasib baik jalan. Lepas itu saya buat satu keputusan bahawa saya sebagai pendidik, saya perlu meningkatkan kemahiran saya. Maka saya membuat keputusan untuk menjadi student balik. Student untuk apa yang dipanggil sebagai virtual facilitation. Saya bernasib baik, saya dapat jumpa kawan baik saya, Muhammad Nazrin. Masa tu beliau mengendalikan sebuah kursus yang dipanggil Virtual Learncaster. So Virtual Learncaster ni, walaupun konten kita adalah pakar, macam tadi Nizal bagi tahu, mengajar melalui media baru ni adalah satu kepakaran. Termasuk suara. Dia kata, you tak boleh suara macam ni. You suara you mesti macam Nizal. Mesti ada glamour, ada DJ dan apa ya. So, dia suruh kita membetulkan suara, membetulkan cara tengok kamera, membetulkan kita punya instructional design tu perlu disesuaikan dengan media baru. Maka memang saya tak nafikan, mula-mula kekok sikit, tapi saya bernasib baik sebab saya ada semangat untuk belajar. I'm a lifelong learner. Jadi saya jadi student kepada mereka yang boleh bantu saya. Dengan itu mula-mulalah kita mengajar. Dan khususnya untuk orang dewasa, kita kena faham, bila mereka ada di skrin, mereka ada pelbagai, I tak naklah kata gangguan ya, priority berbeza. Contohnya mak tengah mengajar, duduk dekat student, tapi suami tanya, masak ke? Ataupun orang yang bekerja tengah depan skrin, tapi bos hantar WhatsApp, report siap ke? Ataupun dia tengah buat assignment kita, anak kata, ayah tolonglah PDPR. Maka kita kena faham bahawa anak murid kita mempunyai pelbagai keutamaan, priority lain. Dengan itu, seperti kita sedia faham, kita perlu ada pelbagai engagement teknik. Macam tools, saya dah agak biasa sekarang menggunakan Mentimeter, Kahoot, Padlet, you know, Miro, dan dalam Zoom sendiri, breakout room, annotation. Rules of the thumb, Nizal, every 4 to 5 minutes, there must be activity. Sama ada activity kecil, tanya soalan dalam chat pun tak apa, tapi mesti ada activity. Jadi kita kena faham, kalau orang tak boleh bagi perhatian pada kita, kita tak boleh merajuk. Kita perlu, sebagai pendidik, kita perlu cermin diri, kemudian tanya, adakah siaran kita menarik? Jadi dengan itu kita kena, we as a pendidik, kita kena jadi mahir dalam instructional design dan delivery supaya kita macam movie lah, macam dia punya movie, kalau kita tengok 10 kali pun kita masih tertarik. Sebab movie itu menarik. Kalau movie tak baik, baru 10 minit dah orang dah tidur. Takkanlah director datang cakap, apa hang tidur? Maka pendidik ni adalah sebagai seorang yang perlu menarik perhatian pelajar. Tak kisah pelajar tu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, orang dewasa ke, di universiti ke, tak kisah. Tanggungjawab pendidik adalah kita bukan hanya memberi konten. Konten YouTube, Google semua boleh bagi. Niat kita adalah bagaimana kita nak menjadikan pendidikan kita, ya, pengajaran kita begitu menarik supaya pembelajaran adalah berkesan. Pengalaman ini berterusan, Nizal, and I must admit, as far as virtual facilitation, saya bersyukur I'm very comfortable now, tapi I continuously learn teknologi baru, teknik baru, cara buat video. Sekarang saya tengah berkenalan dengan Canva. Jadi kadang-kadang saya buat video dengan Canva, introduction saya bagi dengan video je. So itulah serba sedikit pengalaman saya, Nizal. Terima kasih. Menarik sangat, Major. Saya percaya ramai di antara guru-guru dan juga orang seperti Major nanti akan ada satu program sendiri yang diterbitkan sendiri menggunakan pendekatan penyiaran nanti. Baik, kita terus kepada Shazli. Shazli sebagai seorang
yang walaupun orang yang akan melihat ini sebagai seorang penyelidik, pada masa sama juga sebagai seorang pengusaha untuk menghasilkan sesuatu yang dapat kita membantu bagi mengatasi masalah PDPR ini, bagaimana Shazli melihat? Dan Shazli juga seorang ayah kan, yang berhadapan dengan realiti di rumah dan sebagainya. Bagaimana anda melihat cabaran yang dihadapi oleh guru-guru ini bila kita berhadapan dengan PDPR, pendidik ini bila kita berhadapan dengan PDPR? Okay. Assalamualaikum, selamat pagi Nizal dan kawan-kawan semua. Okay, so basically daripada apa yang apa Cikgu Fakri share tadi, dia punya pengalaman, cabaran sebab duduk di apa duduk di estate kelapa sawit, perjalanan yang jauh sampai sejam apa semua. Saya sendiri pernah apa berpengalaman sebab saya dulu auditor di sebuah syarikat peladangan. Yang di mana kadang-kadang kita orang berada di dalam estate di Sabah di Sabah kadang-kadang 2 minggu. Yang pedalaman memang dalam. Termasuk saya pernah juga buat audit di Indonesia di mana perjalanan mengambil 1 hari. Wow. Dan memang I totally understand masalah cabaran yang dihadapi. Memang line pun memang tak ada, confirm. Bawa handphone tu kadang-kadang duduk tepi tasik untuk dapatkan line. Dulu handphone that was 10 years ago, handphone biasa je. Sampai ke tepi tasik untuk dapatkan line nak telefon rumah. Kadang-kadang. So, apatah lagi, I think although for the past 10 tahun pun rasanya dia punya teknologi kita punya teknologi perhubungan masih lagi belum mantap lagi di Malaysia, dan saya sangat faham apa yang dihadapi Cikgu Fakri. Dan apa yang major share juga, saya pun ada juga kadang-kadang buat training secara online selepas MCO apa semua ni. Training yang saya adakan untuk orang apa bekerja, kita nampak memang kita sendiri of course sebagai pendidik kita kena membiasakan diri dengan tools yang kita ada. Tetapi trainer kita sendiri, kadang-kadang yang apa yang paling kita rasa terkesan bila kita mengajar semua padam, video pun tak buka kan. Kita bercakap seorang, kita cakap ada ke orang kat sebelah tu? Kan? Ada ke? Atau kita bercakap dengan dinding. So basically kalau macam kat di sekolah ataupun kata face to face ni learning, kita macam bercakap dengan kerusi. Tak ada orang di kerusi tersebut apabila video semua ditutup. And of course as trainer, as pendidik, kita ada cakap on lah video. Sampai satu peringkat orang pun menyampah dengan kita bila cakap macam tu. But we feel that apa yang saya rasa cabaran PDPR ni memang terlalu kuat cabarannya. Because Malaysia kita punya demografi, kita punya topografi negara ni terlalu luas. Yang di bandar of course ada dia punya connectivity. InsyaAllah tak ada masalah. Di luar bandar masalah connectivity. Tapi di bandar juga bila kita cakap pasal peranti, bukan semua ada peranti. Kita boleh tengok level of economic conditions di Malaysia. Kita ada T20, M40, B40. Tapi selepas pandemik mengikut statistik dikatakan 10-20% yang T20 dah turun B40, dan sama juga M40 dah turun ke B40. Right? Mm-hmm. Daripada M40 turun ke B40. Dia ambil contoh M40 yang mempunyai 4 orang anak. Dulu tak ada masalah, anak-anak katakan 4 orang anak pergi sekolah tak ada isu. Kan handphone mungkin satu kat rumah untuk diorang pakai. Tapi parents ada handphone masing-masing lah. Tapi bila and mungkin laptop. Tapi bila PDPR berlaku, kita tahu laptop ada satu je. Anak ada 4 bersekolah. Siapa dulu nak pakai? Kan? Siapa dulu nak pakai? And then pula laptop pula parents bawa pergi kerja. Dah langsung tak ada apa-apa. Handphone satu. So, dia punya isu dia macam apa Cikgu Fakri share. Isu dia bila parents balik baru boleh pakai handphone. Isu dia sama juga di bandar. Especially untuk B40 dengan M40. Isu yang sama berlaku, cuma mungkin connectivity is not an issue in stage lah. Tapi bila cakap pasal connectivity juga, kita boleh cakap juga tentang
apa bila dah B40, orang semua dah pakai, kebanyakan orang B40 pakai prepaid, dia tak pakai postpaid. And kemungkinan besar juga broadband tiada di rumah. Sebab nak apa nak subscribe broadband mungkin RM100 sebulan, walaupun RM100 tapi ada ada family mungkin tak apa mempunyai capability untuk capacity untuk subscribe untuk apa broadband tu. Dah terlalu banyak cabaran PDPR yang berlaku, isu-isu peranti di mana kita sedar benda ini perlu diperbaiki. Tapi still I'm not sure sama ada kita boleh perbaiki dalam masa terdekat ni. Mungkin akan makan masa sikit. Saya bagi satu lagi contoh lah berkenaan PDPR. Saya dulu mengajar, dululah kiranya, saya mengajar apa martial art Aikido. Okay. Bila mengajar Aikido, martial art tu sendiri adalah face to face. Baling orang, kunci orang, tumbuk orang apa semua tu. Bila PDPR nak tumbuk apa? Kan? Nak baling apa? Tumbuk nak angin. Baling angin. Boleh, kita boleh buat lah. Dipanggil, kalau saya panggil apa shadow training. Tapi shadow training is not the same as apa. Yeah, it's a real thing. It's not the real thing. So, if you cannot hold someone to actually learn the art, macam mana kita nak actually memahami dia punya seni tu sendiri. Saya nampak kawan-kawan saya ada yang buat share video apa macam mana nak buat apa semua tu, tapi the impact is not the same. Dan saya rasa apa saya ada juga soalan untuk Cikgu Fakir ni. Macam mana prestasi murid-murid selepas apa PDPR ni? Sebab ada yang boleh buat yang online yang macam guna WhatsApp. Tapi ada yang guna modul. Ada perbezaan tak antara dua golongan sebut? Kalau saya boleh bertanyalah, Cik Nizal. Boleh. Okay. Kita kan namanya perbualan. Jadi silakan. Ya, itu soalan. Soalan tu mungkin mewakili ramai dan di luar sana yang nak tahu. Cikgu? Okey. Dari segi pencapaian objektif tu kan untuk murid, semestinya berbezalah berbanding kalau yang modul dengan yang belajar melalui WhatsApp tu. Bila melalui WhatsApp ni, diorang dapat melihat. Walaupun kalau di sekolah, kita sebagai guru, kita boleh tunjuk dari step by step. Tapi bila WhatsApp ni, itu ada kelebihan untuk membantu guru lah. Melalui WhatsApp, murid dapat melihat dari segi macam mana. Contoh untuk bagi saya bagi subjek mata pelajaran pendidikan jasmani lah contoh kan. Okay, untuk cara memukul bola yang betul. Okay. Bila saya kaitkan tadi dengan tentang terhadnya perjalanan ibu bapa untuk keluarkan dari ladang kerana terikat dengan SOP. Jadi murid-murid di sekolah saya ni mempunyai masalah risiko kekurangan bahan. Kan? Jadi dari situ, sebagai saya seorang guru ni, saya perlu mendorong ataupun untuk ibu bapa perlu berfikir kreatif dengan menggunakan barang sedia ada di rumah. Mungkin daripada bola itu kita boleh cuba olah dengan membuat gumpalan kertas untuk menggantikan bola tu. Jadi bila adanya bahan yang dibuat seperti bola tu, jadi murid dapat belajar okay, cara membaling dengan betul berdasarkan video yang disampaikan. Berbeza dengan murid yang menggunakan modul tu, kami lebih memfokuskan agar mereka belajar teori. Maknanya daripada checklist, diorang tahu teori tu macam mana. Itulah perbezaan lah dari segi dapatan murid yang melalui WhatsApp dan melalui pembelajaran melalui modul. Okey, saya nak tanyakan kepada semua ya. Tentang ini, boleh. Boleh Major, silakan. Okey. Urutan dari apa yang Cikgu Fakri bagi tahu tadi kan, kebetulan isteri saya juga seorang cikgu. Dah habis 30 tahun dah jadi cikgu dah. Jadi PKPD ni lah baru saya sedar dengan lebih mendalam semangat dan juga sacrifice ya, pengorbanan guru-guru. Contohnya hari tu masa isteri saya mengajar, beliau dapati ada 2-3 orang student tak boleh masuk. Lepas tu bila call dia kata, cikgu phone saya kat rumah satu je, ayah balik kerja baru boleh pakai macam tu. Jadi immediately isteri saya contact the sekolah punya counselor,
dan dia orang buat projek dalam WhatsApp cikgu-cikgu tu, eh ada beberapa student yang tak ada smartphone, siapa nak derma? Immediately cikgu-cikgu tu derma. Lepas tu kebetulan kat rumah saya ada dua phone lama. My wife bawa phone tu ke sebuah kedai telefon kat Setiawan ni. Sambil-sambil sembang dekat kedai telefon tu, kami nak repair untuk sedekah pada budak yang kurang mampu. Ada seorang kawan sebelah tu, dia tanya cikgu apa, sembang dengan cikgu sekejap, isteri saya. Lepas tu harga repair tu RM140, isteri saya bayar RM50, bagi RM90. Hari keesokan bila isteri saya pergi, tuan punya kedai telefon kata, cikgu, bagi RM90 tu dah bayar. Isteri saya terkejut. Siapa bayar? Ingat tak semalam cikgu ada sembang dengan dua orang couple lah, yang couple. Dia orang dah bayar. Isteri saya begitu kagum ya. Maksud saya adalah, walaupun media duk cerita ramai orang tak baik lah apa benda semua kan, kita bersyukur di Malaysia ni, ramai orang yang terlalu baik. Dan mereka menyokong. Mereka membantu. Dan juga bila guru-guru ni, cikgu kaunselor ni, dia dengan face mask semua pergi rumah. Bila pergi rumah, baru sedar ada anak-anak yang tak ada makan. Jangan nak cerita pasal phone ke, data ke, makan tak ada. Immediately dia orang buat lagi satu WhatsApp group. Sedekah makanan. Cikgu-cikgu collect money, pergi bagi beras, minyak masak, Maggi, benda-benda macam itu. Jadi kesimpulannya, pengorbanan seorang guru macam Cikgu Fakri dan berjuta-juta guru yang lain kan, adalah jauh daripada menjadi pendidik, mereka juga menjadi solution provider, ya, penyelesaian kepada masalah peranti, masalah asas makanan, masalah counseling, masalah counseling bukan pada cikgu saja, ke counseling kepada ibu bapa. Dan saya ingin mengambil kesempatan inilah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Fakri dan semua golongan pendidik. Terima kasih cikgu. Betul. Okey, memang kita ucapkan terima kasih kepada cikgu ya. Boleh silakan Fakri sebelum ada soalan cukup mas nak tanya. Okey, yang berkaitan dengan sesi counseling tu kan? Sebenarnya sesi counseling ni sangat penting sebenarnya. Macam saya bagi contoh untuk sekolah saya kan. Dalam unit bimbingan counseling ada wujudkan satu program talian hotline. Di mana sebab kan kita tengok kan sejak akhir ni di Facebook, di media sosial banyak menunjukkan kata yang ibu bapa stres, burn out, murid ada yang sampai bunuh diri sebab tekanan daripada mak bapak kan. Jadi sekolah saya di unit counseling ada buat inisiatif untuk talian hotline. Memang benda ni berkesan di mana talian hotline ni diberi dikemukakan kepada ibu bapa dan murid untuk call saja bila ada masa untuk meluahkan apa yang dia orang rasa di segi tekanan, minta tips belajar ke. Jadi memang benda tu ada. Di sekolah saya sendiri pun guru counseling pun cakap ada juga mak bapa yang call meluahkan rasa tekanan terhadap PDPR ni. Sebab ya kan dia orang bukan semua ada latar belakang pelajaran yang tinggi kan, ada yang bekerja sebagai buruh di ladang. Jadi bagi soalan pula tahun 6 bahasa Inggeris, manalah dia orang dapat tahu benda tu kan. Jadi di situ talian hotline inilah membantu seber sedikit rasa kemurungan ibu bapa tu menghadap segala tugasan yang diberikan. Jadi di situ kami sebagai guru dan rakan-rakan di sekolah saya akan memberilah cuba macam beri nasihat kepada ibu bapa maupun murid untuk kembali on track balik untuk belajar. Jadi di situ kami pun bagi juga solution untuk macam tidak perlu risau akan masa. Kami sentiasa ada untuk bila-bila masa aja untuk kau walaupun malam atau petang, sebab kita perlu fahamlah kan macam mana dia orang punya situasi masa bekerja dan masa dia orang sepenuhnya untuk rehat di rumah macam itulah. Ya. Betul. Saya pun major sebelum saya beri laluan kepada siapa. Ada satu perkara yang saya fikir kita bukan terlepas pandang tetapi ramai yang terlepas pandang. Kita duk tumpu kepada meringankan beban ibu bapa, kemurungan ibu bapa, anak-anak murid. Tapi siapakah yang
mendengar rintihan tekanan hidup seorang yang bernama pendidik. Ya, jadi saya dengar kawan-kawan saya yang juga guru-guru, mereka juga tertekan sebab mereka berhadapan dengan tuntutan-tuntutan pihak pentadbir sekolah, tuntutan-tuntutan tertentu untuk menyediakan bahan. Jadi akhirnya betul kita nak menyelesaikan masalah orang lain, tetapi siapakah yang sudi mendengar rintihan jiwa manusia dinamakan para pendidik ini? Apakah Cikgu Fakri tidak dapat melihat kawan-kawan yang begitu juga, atau ada cara tertentu yang digunakan oleh Cikgu Fakri ataupun kawan-kawan termasuk major yang boleh ataupun mungkin Sazli bagi membantu guru-guru yang tidak nampak jalan keluar pada keadaan yang dihadapinya? Bayangkan macam Cikgu Fakri, lagilah susah kan, tempatnya pedalaman, kena naik rakit untuk ke sebarang jalan, nak pergi ke rumah anak-anak murid ataupun nak menyampaikan itu. Kalau tidak ada Grabnya, tidak ada Lalamu punya, ke mana, bagaimana? Itu satu kebimbangan dan kesulitan yang bukan kecil. Dan ini bukan berlaku hanya di tempat-tempat pendalaman, malahan di luar juga. Jadi bagaimana untuk menghadapi ataupun bukan meringankan lah, tapi meredakan, membantu keresahan dan kesulitan atau keluh kesah guru-guru pula. Mungkin ada yang boleh pergi pandangan? Meja atau Fakri? Silakan meja. Silakan meja. Okey, terima kasih Nizal ya. Saya nak mengambil pendekatan macam orang putih kata add value lah. You know? So dalam struktur Kementerian Pendidikan kita contohnya kan, kita ada cikgu, kita ada pentadbir di sekolah, kita ada apa yang dinamakan sebagai pegawai pendidikan daerah, pegawai pendidikan negeri, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Intipatinya adalah, adakah para pentadbir tambah nilai ataupun buat menyemak je? Buat menyemak maksudnya adalah, minta data ini, minta data itu. Cikgu dah pening pala untuk marking paper, bagi feedback melalui WhatsApp group, membantu pelajar untuk lulus, you know, dealing with parents yang ada 1001 masalah. Janganlah duduk di menara di Kementerian Pendidikan dan sebagainya dengan keadaan yang selesa, meminta pelbagai, you know, data. Tepuk dada tanya selera. Adakah proses itu membantu pendidik untuk add value, apa yang dipanggil sebagai the main stakeholder, the VVIP dalam proses pendidikan adalah pelajar, bukannya Menteri Pendidikan. The VVIP adalah pelajar. Maka pelajar itu adalah the key stakeholder. Kalau anda adalah seorang PPD ke, pengarah pendidikan ke, dekan fakulti pendidikan di universiti ke, intipatinya adalah our main stakeholder is a student. Jadi macam Nizal kata, cikgu ni kalau dalam perang, cikgu ni adalah askar yang ada di depan di medan perang. Mereka adalah orang yang dealing with the peluru. Kita general yang duduk di belakang tabir tu, biarlah tambah nilai. Jangan menyusahkan mereka. Itu adalah cadangan saya selepas dealing with dalam bidang industri selama 32 tahun. Termasuk pensyarah di universiti. Kalau kita nak buat journal paper yang dikatakan high impact, jangan duk kira high impact untuk journal sahaja. Tanya persoalan, adakah ia membantu cikgu dealing with the student? So, kalau pihak pentadbir, sama ada dari PPD, kementerian, di universiti, pakar kononnya, kalau mereka berusaha untuk tambah nilai, turun padang, orang Jepun kata gemba, gemba means go to the ground and add value. Saya rasa mudah-mudahan isu cikgu tu boleh dikurangkan. Dan satu
cadangan kepada cikgu juga, macam saya. Zaman saya buat assignment dekat universiti dulu masih pakai typewriter. Masa saya jadi Bachelor of Science Education dekat USM, assignment kita buat dengan overhead projector. OHP, pernah dengar tak? Pak Chris? Pernah dengar. OHP kan? So, jadi kita sebagai pendidik, kita juga perlu equip ourselves to menjadikan pendidikan kita more interaktif. Macam mungkin orang pakar macam Nizal dalam bidang siaran dan sebagainya. Macam tadi Nizal kata, guna video. Make our education more attractive. Jadi dengan dua kaedah, pentadbir add value, cikgu meningkatkan kemahiran. Mudah-mudahan dengan gabungan kedua-dua strategi ini, the VIP, yakni student, akan mendapat faedah. Terima kasih, Nizal. Yeah. Untuk saya, Syazli, ya, boleh-boleh. Basically, saya setuju dengan apa yang Major sampaikan tadi. I think satu masalah paling besar semasa bermulanya pandemik ni adalah bila cikgu sendiri, macam Cikgu Fakri cakap, selama belajar di maktab tak pernah didedahkan langsung online learning ni, macam mana nak mengajar belajar talian. So bila tiba-tiba MCO berlaku dan semua apa kelas become online classroom, everyone is lost. Ya, kalau Cikgu Fakri boleh setujulah, semua tak tahu okay, apa nak buat ni kan. So apa yang kita perlu buat. Dan bila pula ditambah pula dengan cabaran-cabaran setiap cikgu tu berbeza, setiap kawasan tu berbeza. Bila dikata di bandar, kalau katakan sekolah swasta mungkin lain. Semua murid-murid ibu apa yang mampu semua dah ada peranti masing-masing online learning, boleh dia punya apa shift, perubahan daripada apa face to face dengan online tu very seamless because benda tu dah ada kan, dia just transfer buat sistem sikit LMS ke apa terus jalan. Tetapi bila kita bercakap berkenaan sekolah-sekolah kerajaan di mana ada kawasan-kawasan macam kawasan Cikgu Fakri apa semua tu, memang ada terpaksa buat dual learning, satu online, satu module. Whereas dia punya keberkesanan tu, if apa kalau saya rasa pada pendapat saya amat berbeza. Budak-budak murid-murid yang dalam menggunakan modul dengan murid-murid yang gunakan online sangat berbeza dia punya penangkapan dia, sebab bila modul basically dia terpaksa belajar sendiri. Kita macam apa, kita memberi buku teks, bacalah, faham-fahamkanlah sendiri kan, buatlah soalan-soalan ni. Sedangkan bila kita cakap pasal sekolah ni, that's why bila kita cakap bila belajar kita perlukan guru. Kalau orang kata, orang Melayu cakap kalau kita belajar sendiri apa, belajar sendiri oh, boleh jadi gila isim. Orang dulu cakap lah kan, dia boleh jadi gila isimnya. So That's the reason why apa isu ni timbul. And then of course bila berlaku pandemik, pembelajar cikgu-cikgu di apa di expect untuk belajar sendiri. Learn on your own. Belajar sendiri apa yang boleh online ke apa. And then saya nampak banyak ramai cikgu yang ambil inisiatif tersebut. Untuk guru-guru yang boleh tangkap, okey. Tapi kalau katakan bukan apa guru-guru yang susah nak tangkap online, nak guna laptop pun ada isu. Ini kan nak buat Zoom ataupun Google Meet kan. So bila benda tu berlaku and then tak ada apa, tiada penekanan atau bantuan daripada pihak berwajib untuk make sure that pendidik-pendidik ini is equipped, telah disediakan untuk menjalankan kerja-kerja yang itu menjadi apa menjadi isu yang kat situlah. Tetapi kami apa basically kita faham isu ni satu dunia berlaku, tetapi apa yang kita boleh buat, apa yang macam One DOS cuba tekankan, yang kita bila nampak ada isu daripada pihak apa murid-murid sukar untuk meneruskan pembelajaran, sebab dia kata bukan isu pasal peranti saja. WANDOS community apa visionary community project ni bukan untuk fokuskan untuk peranti saja, because banyak pihak di luar sana memberi peranti kan. So bila peranti dapat, tahu guna tak?
Kan, bila dapat laptop, student dapat laptop, tu, okey, apa nak buat dengan laptop ni? Kan? Dia punya orang kata apa, acceptance, teknologi acceptance tu masih kurang di luar sana. So, projek kami yang kami mulakan apa dengan Yayasan Ilham Budi ni untuk memastikan apabila peranti diberi, additional knowledge is given untuk acceptance of apa untuk penggunaan peranti tersebut, untuk penggunaan teknologi. So that dia punya apa pembelajaran tu akan lebih berkesan. Sebab even macam apa Nizal beritahu, apa pandemik ni satu ke tiga tahun. Kan, kita dah masuk tahun kedua. Bila dah masuk tahun kedua, tapi even moving forward ni pun kita nampak dia punya arahan tu apa, even masa fasa 4 pun ada kelas yang mungkin 50-50. Kan, 50-50, 50% seminggu di kelas, seminggu di rumah. Kalau ada seminggu di kelas, okey, seminggu di rumah tu kalau ada dia punya apa ability untuk buat online, kita boleh ikut macam kelas juga. Tapi kalau tidak boleh, modul balik. Kan, so benda tu masih akan ada apa kita nak elakkan ketinggalan murid-murid di sekolah. Hopefully apa dengan kita punya inisiatif ni, insya-Allah kita akan cuba usahakan benda ni dapat di apa, jurang itu dapat di dikurangkan. Ya. Yeah. Baik, macam mana Cikgu Fakri sendiri yang berhadapan dengan isu ini? Bagaimana? Saya setuju dengan Cik Sazli tu kan, tentang kalau maknanya adanya peranti tu tidak cukup sebenarnya untuk sesuatu objektif ataupun pelajaran tu tercapai. Sebab apa, contoh saya bagi contoh sekolah saya kan, sebenarnya sekolah saya tiada makmal komputer. Jadi di sekolah saya kami wujudkan sendiri makmal tu. Maknanya dalam rekod data memang sekolah saya tiada makmal, dan di sekolah saya cuma ada 2 PC dan 2 laptop sahaja. Jadi untuk pendedahan murid tu terhadap teknologi ataupun IT memang agak terhad untuk kami bagi kepada murid. Untuk dalam subjek RBT dan TMK, sebenarnya saya sendiri yang mengajar subjek RBT dan TMK. Apa yang saya mampu buat hanyalah mengajar teori. Maknanya bawa murid pergi di makmal yang diwujudkan tu, yang diwujudkan oleh sekolah tu. Mereka hanya melihat dengan cara bagaimana mengendalikan peralatan ICT itu. Jadi saya setujulah dengan Cik Sazli itu, kalau boleh pihak kerajaan mungkin boleh memperluaskan lagi kemudahan-kemudahan kepada sekolah-sekolah yang berada di luar bandar ataupun pedalaman. Seperti yang kita tahu kan, sekarang ni sudah ada program Cerdik kan, di mana baru dia mencari sekolah-sekolah rintis. Harap program Cerdik ini akan diteruskan secara meluas lah, bagi sekiranya adanya peranti ataupun di sekolah saya tak langsung pendedahan terhadap ICT tu terhadap murid-murid di pedalaman tu dapat diberikan sepenuhnya. Jadi mungkin bila ada masalah, kita tahu kan 5-6 tahun akan datang, mungkin penyakit lain yang datang, benda ni dapat diatasi. Yang main murid di pedalaman ni tak akan ada masalah sudah untuk mengendalikan peranti-peranti. Kalau ada, macam saya cakap lah, macam ada peranti pun kalau tidak tahu menggunakannya pun tidak akan mencapai juga objektif PDP kita yang ingin kita cuba sampaikan tu. Ya. Yeah. Okey. Betul. Apa yang ya. Nanti apa cantik yang betul. Cikgu sebut tadi betul lah. Itu antara objektif utama OneDOS ni sebenarnya. Di samping memberi apa menyediakan peranti, yang lebih penting adalah bagaimana penggunaan peranti tersebut oleh murid-murid yang mendapatnya. Sebab terlalu banyak orang kata anasi-anasi jahat di dalam internet ni sebenarnya. Terlalu banyak anasi-anasi jahat. Kita boleh tengok ada sexual grooming, apa sexual exploitation and what not. Lepas tu apa agenda-agenda yang tak berkenaan. Ambil contoh yang
apa baru-baru ni cerita pasal anti-vaxxer lah apa bagai apa semua tu, that's too many. Dan penyampaian yang berkesan adalah menyampaikan kita bila simple lah, bila kita bagi kita katakan kita bagi orang tools, kita bagi alatan, contoh kita bagi orang tukul lah, tukul untuk pakukan kayu di dinding. Kalau tak diajar, tak apa diketuknya. So benda the same analogy kita pakai. Kita bagi peranti handphone ke apa tablet ke laptop ke, kalau tak diajar, silap-silap jadi apa pemberat kertas. Kan, jadi paperweight. So that's something that our objective lah, kita punya objective. Yeah. Baiklah, nampaknya kita sampai kepada pusingan terakhir kita ini dan kita nak sedikit kesimpulan. Banyak benda sebenarnya yang boleh saya petik sebenarnya daripada perbincangan kita ini. Tetapi saya fikir lebih baik saya berikan ruang untuk setiap seorang di antara tamu-tamu kita ini untuk membuat kesimpulan anda sendiri. Selepas ini bagaimana? Apakah yang boleh diperbaiki? Bagaimanakah mungkin dapat ditangani oleh para pendidik di dalam bahagian PDPR ini? Dan menjangkakan bahawa sekolah akan dibuka walaupun tidak semua pelajar-pelajar yang akan segera pergi ke sekolah. Jadi macam mana kita hidup dalam dunia yang belum pasti tetapi bakal dilalui? Mungkin dapat diberikan sedikit rumusan. Kita pergilah kepada the major person who knows about major things. Kita terus kepada major lah kot. Silakan major. Ya, terima kasih sekali lagi Nizal. Mendengar perbualan Cikgu Fakri dengan Syazli tadi kan, saya ingin menyimpulkan bahawa kalau kita nak memberikan solution yang baik kan, maybe we should consider apa yang dipanggil sebagai design thinking lah. Konsep design thinking adalah apabila kita nak buat apa-apa penyelesaian, biar kita ada apa yang dipanggil empathy. That means the end user punya requirement. Jadi kalau somebody dari Putrajaya nak buat penyelesaian untuk masalah di kawasan pendalaman di Sabah, mungkin Cikgu Fakri adalah lebih mahir daripada pengarah pendidikan. Jadi tanya Cikgu Fakri, bukan tanya pakar yang kononnya pengarah. Ya, benar, benar. Ya. Kalau nak memahami sudut pandangan pelajar, biarlah ada focus group untuk mendengar sudut pandangan pelajar. Jangan kita ingat kita tahu. So kalau kita nak buat apa-apa penyelesaian dalam bidang pendidikan, ambil iktibar untuk turun padang dan tanya dalam projek, kita kata stakeholder analysis lah. Identify the key stakeholder. Dalam konteks ini, cikgu yang berada di depan pelajar. Tanya pandangan cikgu itu. Pelajar sendiri, jangan anggap aku cakap hang dengar je tangan. Mereka adalah customer. Dalam kualiti kita katakan customer is the king. Jadi dengar pandangan pelajar itu. Daripada data seperti itu, barulah design. Lepas tu test. Jangan buat memo, ini adalah arahan, arahan adalah wajib. Test. Whether it works or not. Collect the data, treat it like a pilot project, kemudian buat improvement yang sewajarnya, lepas tu barulah buat mass production. Jangan kononnya use your power to bagi arahan. Biar ada kesedaran dalam norma baru ini, semua adalah pelajar, termasuk mereka yang bergelar pakar. Itu adalah cadangan saya. Thank you very much Nizal dan kawan-kawan. Terima kasih Major. Okey, Cikgu Fakri. Okey, di sini okay, saya kesimpulannya lah kan, saya dapat lihat setelah saya menghadapi pelbagai cabaran dalam mengajar murid secara PDPR ni kan, saya tengok ada dua peranan di sini, iaitu guru. Guru itu sendiri, di mana guru itu sendiri perlu kreatif untuk menarik minat murid. Sebab apa berbeza ya, bila murid ni mengajar secara alam maya, dia tak ada depan kita, jadi kita tak boleh
kalau dia depan kita, kita boleh juga tegur. Bila dia tersasar sikit, kita boleh tarik balik. Tapi bila alam maya ni, kita tak boleh. Jadi guru tu sendiri perlu kreatif. Mungkin dengan cara menggunakan pelbagai kaedah pengajaran, dan tidak salah juga kita wujudkan penugasan positif. Macam wujudnya sijil kepada murid-murid yang paling aktif setiap minggu. Beri hadiah kepada murid tersebut, yang murid yang terbaik untuk PDPR. Okey, benda-benda tu sebuah sedikit dapat menarik minat murid itu untuk kembali belajar dengan baik. Sebab apa? Macam kita tahu je kan, murid dari murid sekolah rendah, sikap rasa bersaing tu sangat tinggi. Kalau sekolah kan semua nak angkat tangan, semua nak jawab. Jadi dengan adanya peneguhan positif ni, secara tak langsung dapat menarik murid-murid ni untuk kembali bersemangat untuk belajar. Okay, yang kedua saya nampak penglibatan ibu bapa lah. Sangat penting. Sebab apa? Guru ni tidak boleh berdiri dengan sendirinya untuk PDPR ni. Ibu bapa sangat main peranan yang penting. Sebab apa? Saya pernah ada satu kisah di sekolah saya ni. Ibunya mengambil masa rehat satu jam tu untuk bawa anaknya, disebabkan di rumahnya tiada line, dia bawa anak dia pergi di tepi sungai. Sekarang di situ saja ada line. Dia pergi di tepi sungai, duduk di atas batu untuk menyiapkan tugasan yang saya bagi itu. Jadi benda-benda macam itulah yang menyentuh saya sebagai seorang guru untuk lebih bersemangat. Kalau ibu bapa menunjuk semangat untuk memastikan anak dia berjaya, apatah lagi kami yang guru ni. Dan saya berharaplah kan agar pandemik ni cepat-cepat selesai, sebab kami pun dah rindu. Tak ada juga yang macam di netizen-netizen luar pernah cakap yang cikgu ni seronok, makan gaji buta. Tidak sama sekali. Sebenarnya kami lebih suka berada di sekolah mengajar di depan-depan, kan? Itu lebih memudahkan kami. Sebab bila mengajar di rumah ni, masa rehat kami pun kadang-kadang dah hilang. Sebab kami perlu bersikap fleksibel, sebab bukan semua murid-murid mempunyai latar belakang yang sama. Jadi kita perlu berkorban lah tengok untuk memastikan anak murid kita tu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Ya, itulah kesimpulan yang dapat saya. Baik. Terima kasih. Siapa kata mereka rehat, makan gaji buta. Okey. Terus Syazli, remusan daripada anda. Okey. Sebelum tu saya nak macam apa major cakap tadi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru, apa, Cikgu Fakri dan guru-guru yang apa di luar sana yang telah bertukus lumus untuk memastikan pembelajaran untuk anak-anak kita, anak-anak apa bangsa kita, bangsa Malaysia kita ni berterusan. Benda apa pandemik ni telah mengubah corak pendidikan kita 180 darjah. Memang totally change everything. So terima kasih sebab memang saya sedar memang guru-guru dulu macam kalau katakan kata ada masa lapang, ini basically apa guru-guru working 24 hours. 24 jam lah lebih kurangnya. And I think major pun dengan apa nak boleh nampak sendiri apa isteri major sendiri bertugas seperti itu. And apa kami di One Dots, One Device, One Student Visionary Community Project ni, kami mengalu-alukan sumbangan, sebab kami apa dia punya one of the objective macam saya kata tadi, untuk menyampaikan bukan sahaja peranti kepada murid-murid ni, tapi ability untuk menggunakan peranti tersebut, kebolehan untuk menggunakan peranti supaya pembelajaran dapat diteruskan dengan lebih lancar, sebab kita tak tahu bila pandemik ni akan selesai dan adakah ia akan selesai langsung. Kan, I don't think even kalau kita dapat 100% vaccination pun dia punya tu masih ada. Virus ni tidak akan hilang. So benda ni akan berterusan. So akan ada cases-cases, dan macam Cikgu Fakri cakap, mungkin lepas ni penyakit lain pula. Hopefully tak adalah. Kita minta-minta kan, kita doa-doakan. Saya minta doa benda tu tak laku. Tapi the idea is untuk memastikan murid-murid yang terkesan ataupun kalau boleh semua murid-murid di Malaysia ni disediakan dengan kebolehan, dengan peranti dan kebolehan untuk menggunakan alatan devices yang berteknologi tinggi. Sebab kadang-kadang kita tengok, saya sendiri kalau pandang, kita dengar dalam berita
di luar negara, mungkin di US apa ni, budak 5 tahun buat apps, apa buat handphone apps, mobile apps yang dijual berjuta-juta. Kita terfikir, kenapa budak kita tak buat eh? Kenapa tak ada orang, memang baru-baru ni apa, siapa nama murid tu, Mariam ke apa, yang buat ke apa, buat makanan YAM, YAM 2.0. YAM 2.0, makanan untuk livestock yang telah ni mendapat banyak apa, banyak award daripada luar negara. Kita nak that kind of student di Malaysia ni. Kita nak lebih ramai lagi, bukan seorang. Bukan apa, few years seorang keluar. Kita nak benda tu berlaku every year, and kita punya dan secara langsung kita punya apa, kepakaran teknologi dan kita punya ekonomi negara kita akan meningkat. Itu harapan saya, itu harapan kami di Wandos. InsyaAllah kita akan usahakan bersama-sama. Baik, terima kasih kepada tiga-tiga tetamu kita yang membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, yang berkisar kepada isu yang dihadapi oleh para pendidik. Dan banyak saranan yang telah dikemukakan. Antara yang paling asasnya ialah kita kena tahu bahawa peranti ini adalah sesuatu yang dinamakan alat komunikasi. Maka kalau diberikan kepada sesiapa sekalipun, ia kena tahu bagaimana menggunakannya untuk memanfaatkannya. Ada telefon kalau tak dapat tahu bagaimana menggunakannya, nak pasang, nak onkan dia pun tak tahu macam mana nak menggunakannya. Jadi itulah di antara falsafah sebalik Wandos, saya percaya. Dan itu juga pada kita. Jadi pada guru-guru yang di luar sana yang mungkin masih lagi mencari-cari bagaimana untuk memanfaatkan peranti ini, bagaimana menggunakan peranti ini sebaik-baik mungkin dengan bantuan-bantuan alat tambah ataupun program aplikasi tambah yang boleh digunakan, cari, dapatkan. Yang saya fikir antara perkara yang mungkin Fakri dan kawan-kawan, mungkin Major dan kawan-kawan dapat memikirkanlah, adakan support group, kumpulan membantu ini, kumpulan sokongan ini yang boleh diberikan ataupun dimaklumkan kepada semua guru-guru. Ada masalah, datang kepada kami. Kita boleh bincang kerana kami juga berharapan dengan suasana yang sama. Sama juga dengan ibu bapa. Dan bagi saya ada banyak perkara kita bincang. Kita walaupun sentuh tentang pendidik, kita menyentuh soal ibu, kita ibu bapa, kita menyentuh soal pelajar-pelajar, kita juga menyentuh soal pentadbir. Jadi ada tadi apa namanya, Major ada menyentuh soal pentadbir pun kena mainkan peranan, jangan tahu membentak-bentak dan menuntut-nuntut. Dan itu barangkali akan adalah perubahan-perubahan, bahawa yang paling penting ialah keprihatinan kita pada kualiti pelajar-pelajar kita. Bagaimanakah kita nanti dapat memastikan bahawa stakeholder kita yang paling utama itu pelajar tidak hilang minat untuk belajar, meningkatkan ilmunya dan merasakan bahawa walaupun COVID, walaupun pandemik ini mereka tidak dapat keluar, tetapi pembelajaran tetap menarik. Pembelajaran tetap memberikan kesan dan mengingatkan lagi atau mempertingkatkan lagi keinginan mereka untuk belajar. Apatah lagi dengan guru-guru yang sangat kreatif, yang prolific, yang berusaha untuk jauh mendepani masalah dibandingkan dengan orang lain. Saya percaya ramai di antara guru-guru malahan baru-baru ini, bila kita adakan perbincangan dengan ibu bapa, ibu bapa secara jelas menyatakan bahawa saya sangat-sangat menghargai bagaimana pengorbanan guru-guru yang kadang-kadang terpaksa mengeluarkan duitnya untuk belikan hadiah supaya pelajar-pelajar di ini bersaing bagaimana meraih hadiah untuk memastikan minat mereka untuk belajar itu tidak luput. Jadi ini di antara perkara-perkara yang menarik. Dan saya percaya semangat yang diceritakan oleh Cik Major tadi tentang semangat kekitaan. Ya, saya percaya kalau boleh sesiapa saja yang tinggal sekitar sekolah yang diajari mana-mana pihak lah, termasuk Fakri ya, kan? Kalau boleh bersatulah, membantulah. Kalau katakan ada kelebihan, berilah. Kalau ada terlebih-lebih, telefon-telefon lama, peranti-peranti lama ni, berilah. Dan saya percaya pendekatan yang paling besar juga ialah apa yang boleh dilakukan. Beri peranti boleh, tetapi peranti perlu dikemaskinikan. Elok-elok peranti yang zaman-zaman kita pakai Microsoft lagi zaman-zaman dulu, tak menjadi. Jadi oleh kerana itu, beri pun biarlah beri berpada-pada. Dan kalau beri lagi pun, pastikan ia sesuai dengan tuntutan suasana pada ketika itu. Itu yang dilakukan oleh Wandos ya. Kerana
bila diberikan setahun, tahun depan banyak benda-benda baru, banyak-banyak aplikasi baru, ada dia punya siri-siri baru. Jadi dengan adanya satu pihak untuk memastikan bahawa peranti itu sesuai dengan tuntutan waktunya, dapat menyelesaikan. Kalau tidak, nanti apa yang disuruh tak dapat dibuat kerana tak cukup, tak istilahnya compatible. Dan ini akan menyebabkan budak-budak ataupun ibu bapa sendiri akan rasa lemah dan marah. Kerana apa ni bagi, tak ada saja nak bagi je nak membuat. Jadi takut kena marah begitu. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Major yang sudah bersama kami, kepada Cikgu Bakri dan kepada kepada Syazli. Ketiga-tiga ini memang hebat dalam membicarakan soal ini. Pasti yang saudara, di dalam Nizal & Co kita sediakan khas pentas untuk membicarakan PDPR dari pelbagai sudut. Kali ini dengan ibu bapa, nanti kita akan cerita lagi menarik, tambah lagi minat kita untuk mengetahui, tambah lagi jalan kita untuk macam mana mengatasi. Dan bagi anda, kalau ada apa-apa maklumat yang ingin disampaikan, boleh serahkan kepada kami di dalam malahan di dalam Yayasan Ilham Budi pun, dalam OneDoors pun cari sajalah, dan pastikan anda boleh berikan pandangan dan saranan. Dan kalau ada di antara anda terdetik untuk menyedekahkan ataupun menginfakkan peranti-peranti yang mungkin tidak digunakan lagi ataupun yang baru, kita bersedialah untuk menerima kerana ia adalah penting untuk kita memastikan bahawa anak didik kita, anak bangsa kita ini tidak tercicir. Baik, sekali lagi ucapan saya terima kasih kepada Major Dr. J. Prabhakaran yang merupakan pengasas dan CEO kepada SMC Trainers Malaysia, kepada Cikgu Fakri Nazrin, Muhammad Fakri Nazrin, Salam Awang Rumah, dan anak-anak murid serta sekolah, guru-guru di sekolah di Kinabatangan Sabah, dan kepada saudara Syazli Musa. Salam kepada Emilia Wati yang tidak dapat bersama kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan insyaAllah dengan apa yang kita bincangkan ini boleh memberi satu kekuatan bagi kita untuk menangani isu ini dengan lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, hingga kita jumpa lagi, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan jumpa lagi dalam siaran Nizal & Co seterusnya.